agak ada yang berubah dari bangunan ini. Masih sama aja. Jadi warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku lagi jalan-jalan ke Kasteri Castle. Kalian juga udah tahu ya, karena kan aku udah beberapa kali upload tentang Kasteri Castle. Nah ini alhamdulillah aku bisa mengunjungi Kasteri Castle lagi. Jadi ini udah yang kesekian kalinya aku ke Kasteri Castle. Yuk ikutin keseruan aku kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku. Tolong di like dan juga di share untuk videonya. Hari ini aku mau ke Kasteri Castle guys, tapi jalan kaki, nggak menggunakan tram karena deket banget, cuman jalan kaki 6-7 menit aja ke Kasteri Castle. Ini bentengnya, kalau yang samping sebelah sini toko. So many people. Jadi dipasang bendera guys. Aku mau masuk ke Kasteri Castle. Sebenarnya udah kesini beberapa kali, tapi pengen kesini lagi. Wow. Itu udah ke Kasteri Castle udah beberapa kali guys. Mungkin ini yang sekitar 7 kali. Yang ke-7 kali. Karena gak bosen banget kesini. Setiap aku ke Kasteri, aku pasti kesini guys. Ke Kasteri Castle. Di sini itu gratis, masuknya gratis. Dan pokoknya bikin nyaman banget kalau kesini guys. Aku udah pernah menginformasikan juga tentang Kasteri Castle, jadi aku nggak bakal banyak menginformasikan tentang Kasteri Castle. Di video sebelumnya aku sudah memberikan informasi ya guys terkait Kasteri Castle. Gak ada yang berubah dari bangunan ini. Masih sama aja. Jadi waktu 2020 aku mengunjungi ke sini masih tetap sama. Bangunannya seperti ini, guys. Aku udah selesai jalan-jalannya, sekarang aku mau beli ikan, guys. Tapi nggak jauh dari sini untuk beli ikannya guys. Tinggal jalan kaki lah, karena di daerah sini itu kemana-mana deket banget ya. Menyeberang. Jadi dari Kasteri Castle ke mall itu deket banget. Itu ada tram. Itu gedung apa aku kurang tahu, tapi tepatnya ada di pusat kota, kayaknya itu gedung pemerintahan deh guys, soalnya dipasang bendera. Ini ada burung guys. Restoran juga. Aku mau beli ikan, guys. Nah, ini di sini.
Tapi mau lihat-lihat dulu ikan mana yang bagus. Siapa guys? Dulu itu di sini banyak banget guys stok ikannya, tapi karena harganya benar-benar jadi naik, jadi nggak terlalu banyak pilihannya. Di buah-buahan dulu guys, karena di sini murah, lebih murahan di sini daripada di supermarket. Nah ini aku mau beli cherry, harganya itu 65 tele per kilo dan anggur 55. Ikan ini guys, ini kayaknya enak banget nih. Tapi nggak tahu namanya apa. Ini ikan sarden. Ikan ini guys, ikan tongko, cakalang atau apa, aku kurang tahu. Aku juga udah beli ikan salmon. Okay. Bayar dulu. Setelah dari sini aku mau beli kacang guys. Tarah. Aku mau ke terowongan guys, jadi ke penyeberangan. Penyeberangannya itu ada di bawah. Tapi di bawah terowongan ini banyak yang namanya toko-toko yang menjual banyak macam. Nih, ada toko kerudung. One second. Di situ, di seberang sana. Nah ini aku kesini, ke seberang sini. Banyak banget yang lagi ngerokok guys di area sini. Dan aku masuk ke area ini, kantor pemerintahan, tapi aku kurang tahu apa. Ini ada lukisan dipajang di sini guys, di sepanjang area sini nih dipajang. Dan itu ada artinya ya, aku kurang tahu apa. Pokoknya di area sebelah sini banyak banget yang berubah sih area sini. Kalau yang waktu aku kesini nggak kayak gini, dan sekarang berubah guys. Mau ke toko satu lagi guys. Mau beli sayuran. Jalan kaki ya guys, ini ke apartemen. Jadi sekitar 2 menitan lagi nyampe. Nyampe di apartemen. Udah di lobi. Alhamdulillah guys, aku udah sampai apartemen. Tadi aku beli beberapa item juga. Tadi aku udah jalan-jalan ke Kaiseri Caster dulu. Terus sana aku juga beli ikan, beli buah-buahan, sama beli sayuran juga, beli roti juga guys. Sebenarnya kemarin habis dari supermarket juga, tapi aku gak nemu ikan di supermarket, jadi aku belinya langsung di pasar ikan guys. Nih aku mau spill ke kalian, aku beli apa aja di hari ini. Ini beli beberapa item,
Jadi aku beli ikan salmon, aku tadi juga beli ikan tongkol atau apalah, aku juga kurang tahu. Aku juga beli kacang-kacangan, ada kurma, ada kacang tanah, ada kacang almond dan lain sebagainya, ada juga roti-rotian. Ya aku juga beli beberapa macam makanan ini kayak cookies gitu. Tapi ini rasanya enak banget. Karena toko ini itu toko langganan aku kalau aku ke Kayseri, guys. Aku juga beli ini. Ini beli, pokoknya beli beberapa item, guys, di sini. Guys, terima kasih yang sudah subscribe channelnya aku. Terima kasih juga yang sudah menonton videonya. Jangan lupa ya guys, yang belum subscribe, subscribe channelnya aku. Tolong di like juga dan di share juga untuk videonya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Sampai jumpa di video belanja selanjutnya. Assalamualaikum guys.